ya, cara membuka kardus Sprinter Zebra GT820. Di dalamnya ada kelengkapan printer tersebut, yaitu adaptor dan kabel power. Ada core untuk memasang ribbon dan label. Ada CD driver. Ada kabel USB, ada buku panduan. Itu terdapat satu unit printer Zebra GT820. Di belakang printer tersebut ada untuk colokan kabel power dan kabel USB. Cara membuka printernya, ditekan tombol di kedua sisi printer, angkat ke atas. Oke, berikutnya cara memasang ribbon. Ribbonnya seperti ini. Ukurannya 110 mm x 300 meter, dibuka bungkus plastiknya. Oke, lalu ditarik ke atas. Lalu ambil core yang kecil untuk dipasangkan di ribbonnya. Itu fungsinya untuk membuang ribbon yang sudah tercetak. Digulung sampai bagian silvernya tidak terlihat lagi. Lalu yang bagian tebal dipasangkan di dalam printernya. Sebelumnya dimasukkan dulu yang core warna hijau ke dalam ribbon yang mau dipasang di printer. Dimasukkan. Bagian yang warna hijaunya ada di sisi sebelah kiri printer. Yang sebelah kanan masukkan ke dalam per. Nah, ini disesuaikan dengan settingan di printernya. Ya, seperti tanda minus dimasukkan ke dalam printer untuk hasil cetak. Untuk buangannya ada di bagian atas. Masukkan ke dalam rollnya. Lalu ini digulung sampai terlihat ribbon yang warna hitam. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya pasang label yang akan dicetak. Labelnya menghadap ke atas, disesuaikan dengan ukuran labelnya. Masukkan ke bawah agar labelnya tidak miring ke kanan atau ke kiri. Seperti ini, dikeluarkan satu atau dua label. Oke, baru lalu ditutup sampai bunyi klik. Oke, kalau sudah tinggal pasang kabel power dan kabel USB. Pasangkan kabel power, tinggal disambungkan ke adaptor.
Lalu kabel adaptor dimasukkan ke dalam printer. Oke, untuk on off-nya dia tombolnya di sebelah kabel power. Oke, sekarang lanjut. Pasang ke listrik. Oke. Nah, kalau sudah ada listriknya dia menyala warna hijau. Oke, adaptornya sudah ready dan printernya di-onkan di tombol yang samping kabel power sampai dia warna hijau, berarti printernya sudah ready. Lalu dikalibrasi, tekan sekali lalu muncul 2. Pasti dia akan selalu buang 2 label setiap pasang baru untuk label tersebut. Oke. Baik. Itulah cara pasang printer label Zebra GT820. Terima kasih.